Musim kemarau yang panjang di tahun ini menjadi berkah bagi petani belimbing madu yang berada di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur. Karena berkat musim kemarau panjang yang berlangsung saat ini, puluhan hektar pohon belimbing madu yang dibudidayakan mulai memasuki masa panen raya dengan kualitas buah yang baik. Ini dia kebun belimbing madu yang berada di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur. Pohon-pohon belimbing madu yang terhampar di lahan ribuan hektar ini mulai memasuki masa panen raya dengan buahnya yang besar-besar, bergelantungan, dan segar alami. Musim kemarau panjang di tahun ini rupanya menjadi berkah tersendiri bagi para petani belimbing madu. Di kebun ini, hampir seluruh pohon belimbing menghasilkan buah yang masak dan siap santap. Namun, untuk mengantisipasi serangan hama lalat, maka buah harus dibungkus kertas dan plastik. Hasilnya, panen melimpah dengan kualitas buah yang cukup baik. Pohon belimbing madu mampu berbuah hingga 3 kali dalam setahun. Setiap kali panen dalam satu petak lahan seluas 2.000 meter persegi, mampu menghasilkan 7 kuintal belimbing madu segar. Buah yang dihasilkan berkualitas sempurna, sehingga dapat dipasarkan keluar daerah. Kualitas hasil panen buah belimbing madu yang baik akan mendongkrak harga buah belimbing madu dari yang semula seharga Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Para petani dipastikan mampu meraup cuan yang menjanjikan. Belimbing madu. Ini punya lahan berapa meter, Pak? 2.000. Ditanami berapa bibit ini? 87 pohon. Nah, ini hasil panennya kira-kira berapa, Pak? Satu petak nih 7 kintal. 7 kintal. Iya. Itu dalam satu tahun bisa panen berapa kali? 3 kali ya. Dijualnya kemana, Pak? Agro. Lamongan itu ya? Lamongan ya. Harganya berapa, Pak? Harganya naik turun. Kalau hari-hari ini 12. Pas musim kemarau ini bagus, Pak, ya? 12. Belimbing madu memiliki cita rasa khas yang manis dan segar. Kulit buahnya harum menggugah selera. Sementara saat dikunyah, daging buahnya yang tebal terasa lembut. Ketiga keunggulan ini membuat belimbing madu banyak diburu orang, khususnya pecinta buah segar. Lagi makan belimbing madu, Mas. Adanya hanya di sini aja? Iya, hanya di Desa Tasikmadu. Rasanya gimana, Pak? Rasanya manis, terus teksturnya itu lembut, terus kandungan airnya banyak. Kalau harganya, Pak? Harganya sekitar 12-an ribu ke atas. Itu bisa makan di bisa kebun makan ya? Tempat, iya, kalau waktunya pas panen. Selain enak dimakan, buah belimbing madu menyimpan banyak manfaat. Belimbing merupakan sumber vitamin A dan vitamin C sebagai antioksidan. Buah ini juga mampu mencegah penyebaran sel-sel kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah sariawan. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One, mengabarkan.